udah ngetek tahu dari Mbak Ika hamil tuh udah ngetek, wah ini jodohnya kalian Dre dong, soalnya kan ketahuan cewek. Kita pepet ya. Assalamualaikum. Siapa tuh yang sebelah kita? Sama Bang, dan aku juga belum ambil basket, jadi aku ambil basket. Rempong ya Allah. Hayo. Kenan, ayo nak. Ayo, ayo duduk. Oma, iya. Oma, aku waktu itu cuma beli sesuatu. Oh, sama aku kan? Shopee. Ya. Kamu duduk di belakang, tenang-tenang. Oke. Kita hari ini mau ke Oma enggak dandan-dandan lagi. Rumahnya Tante Ika karena melahirkan tanggal 21 kemarin. Cuman kita baru jengukin karena kalau orang habis lahiran itu ya sakno. Jadi tidurnya masih kurang dan lain-lain. Jadi mau langsung jengukin, ah kasihan karena pasti dia harus bangun. Si Mbak Fika mana? Gitu. Mbak Fika ditinggal. Enggak, sama Tante Ade di belakang. Ini rambutnya banyak ya? Ini berapa kilo? 29 nomor. Ya udah, wajar itu anak pertama. Normal ya? Normal. Capek koma ya? Iya. Capek bantu ya Oma. Iya. Ya udah jadi bulan lagi bangun terus. Oh, dia kan belum ini Mbak, dengarnya belum. Iya, bangun cuma ngeliat ya. Selamat ya. Banyak tantangan menanti. Kita berisik-berisik deh tidur aja. Iya, bangun cuma karena lapar doang ya Mbak ya. Enggak. Belum benar. Sakit bu, induk saya jadi itu awalnya masuk rumah sakit jam 1 itu masih pembukaan 1:30 malam melahir, jadi lumayan cepat katanya karena jam 12:30 jadi 12 jam ya, 12 jam lah ya. Tapi tahunya awalnya buten bu, cuma sakit hilang, sakit hilang gitu. Terus ya udah coba ke rumah sakit gitu, terus ke sana ternyata baru bukaan 1, tapi sama dokternya udah langsung MRS aja. Terus Mas Dedi pas waktu operasi tadi gitu, karena kan kasihan ya Bu. Enggak wis bukaan 7. Iya udah perjuangan. Terus kalau operasi udah sakitnya dapat, operasi lagi kan. Dapat dua-dua. Kalau dulu ini Keisha Mekenan berapa lama? Kalau ini enggak lama. Kalau ini enggak ada sakitnya. Bu ya? Enggak ada sakitnya. Cewek kan banyak. Cewek. Ini dari tetangga Aswal. Oh. Ini adiknya ibu kalau yang ini. Kalau cerita Keisha dulu, mama itu pecah ketuban duluan kak. Ya kurang lebih gitu, rumah sakit kan cepet ya karena itu jam segitu kan gak macet, jadi cepet jam 1 kurang tuh udah nyampe rumah sakit, nunggu-nunggu sambil ini cuman kerasa ini tuh keras-keras gitu bu, jam 3 lah gitu. Oh cepet ya, cepet banget. Dan itu gak ada sakitnya, yang sakit Kenan jam 2 siang ke rumah sakit karena memang jadwalnya kontrol. Terus kok udah gak kelihatan di USG. Saya cek dalam ya bu, pas dicek kalau udah pembukaan 3, tapi saya gak kerasa. Ini ayahnya. Ayahnya itu. Ayah siapa? Selamat, selamat
ya punya bayi baru. Makasih banget. Hai, selamat loh Mas. Terus habis itu sakitnya tuh mulai pembukaan 6 kayaknya. Jam 8:30 malam lah ya. Kalau Mbak Eka jam 7 ya Mbak ya, mulai sakit, sakitnya. Merasa aduh Mas. Iya Mas. Aduh, hai. Ya sabar, sabar. Kalau dokternya untung, Masya Allah, dokternya sabar. Punya banyak pijat, harus dipanjat. Nanti udah mulai gede ya Bu, apalagi pas lagi mau jalan ya Bu, ya inget ya Allah tuh boyo eh. Iya, kesana kesini. Bu, nanti ini semua dipanjat. Ya, sama kayak kalender ya. Ini kalender ada temen. Rambutnya kak, bagusnya. Ini nggak ada rambut. Lahirnya. Lahirnya. Ini loh, wow, hebat sekali. Ini botak ini. Untuk ada lumbu nak. Bagus sekali. Lumbunya lama. Setahun tuh baru sekuping gini bu. Oh. Udah umur setahun nggak? Nggak nunggu-nunggu di atas 2 tahun lah dia baru mulai turun ke bawah. Ini mau dicoba kakin dulu nggak? Ya. Atau biar tunggu aja? Mau buat kakin sayang ya? Ya emang kayak gini tuh ada di rumah kayak tebal banget. Makasih. Oh, dengar suara dikit? Iya. Tapi ini loh, ini kita berisi nih. Ya, mendingan. Kalau ini nggak ada cerita ini. Gitu aja langsung. Iya. Kayak waktu kecil gitu, inget nggak? Enggak. Ya, enggak. Kelas berapa sekarang? 3. Kelas 3 SD. Yang mandiin Mas Berry atau Mbak Ika? Uti. Maaf berarti ini Uti juga yang ngurusin. Cari aman namanya. Tanya-tanya pengalamannya gimana kemarin mandiin? Dalam terus. Alhamdulillah. Coba enggak, Mbak? Dimarah. Cakar. Cakar juga, cakar nanya. Enggak apa-apa, cakar. Mandi putih. Yang gantiin Pampers. Ini oh, udah bisa. Oh, udah bisa. Iya, betul. Iya. Nangis jerit. Baiknya yang penting banyak istirahat. Soalnya lalu tidur. Karena recovery ya bu ya. Recovery semua itu. Dinikmatinnya. Nah, karena kalau dia udah makin lucu, ini udah pengusaha ke ceria. Jadi sekarang kita nikmati dulu. Bantuin ya Mas Ferry ya. Mari pamit Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Oma. Ya, sama-sama. Oma, terima kasih, Oma. Sama-sama. Kamu biar cepat sembuh, cepat sehat. Ya. Sabar-sabar nih sana. Matur nuwun Ibu, sami-sami. Salam dari Bapak. Nggih, siap dulu. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Boleh minta foto? Boleh, yuk. Di situ yang lega yuk. Yes. Bareng-bareng. Oh, asrama. Oh iya. Ketintang, guys. Oh gitu. Ih seneng Bu masih banyak saudara. Halo. Boleh foto? Iya, minta foto boleh minta foto. Ya monggo monggo. Ayo sini. Ibu ada ibu. Ayo. Ayo. Sudah? Ayo. Satu, dua, tiga.
juga. Makasih. Makasih Mbak Ali. Juga Ali ini. Dari ini. Mau salim-salim. Iya. Iya. Makasih ya. Oke. Masuk dulu Bu. Iya, Ibu. Ali. Ali, suruh ya. Bade, makasih. Dari Mbak Ika hamil tuh udah ngetek, wah ini jodohnya kalian Ren dong, soalnya kan ketahuan cewek, kita pepet ya. Udah di-tag dari hamil. Dadah.